Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basah lur. Jadi kayak gini ya. Bagi saya basah ini. Tadi lewat jalur Solo Pacitan atau Pacitan Solo itu hujannya deras banget sampai belum sempat berteduh ini sudah basah, kembloh-bloh ini. Nah, ini kita menuju Pacitan Kota dan sampai di sini ternyata kering ini. Enggak ada hujan. Saya pengen ajak sedulur semuanya untuk melihat jembatan terpanjang di Pacitan, jembatan Gerindulu namanya, itu menghubungkan kota Pacitan dengan wilayah timur atau tenggara Kabupaten Pacitan. Ikutin kami lur ya, salam. Halo sedulur, ketemu lagi dengan channel ini. Semoga semua sedang berbahagia ya. Apalagi saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa di 10 hari yang terakhir. Ataupun jika video ini Anda lihat pas bulan puasa sudah berlalu, tetap saja salam terbaik, semoga berbahagia untuk semuanya. Masih jalan-jalan kita di Kota Seribu Gua, yakni di Pacitan, yang akan kita tunjukkan pada sedulur semuanya hari ini adalah jembatan terpanjang di Pacitan atau di wilayah Kabupaten Pacitan. Saya sebut terpanjang karena di Pacitan tidak ada jembatan yang lebih panjang dari jembatan ini. Nama resminya Jembatan Gerindulu ya. Nama resminya adalah Jembatan Gerindulu. Sedangkan panjang dari jembatan ini menurut data yang kita dapatkan adalah sepanjang 750 meter. Luar biasa kan? Hampir 1 kilo. Ini 750 meter. Sebenarnya apabila dilihat sekilas biasa-biasa saja, seperti juga jembatan-jembatan yang lain ya. Jembatan ini sedulur menghubungkan ruas jalan antara Kelurahan Ploso dan Sirnoboyo. Ploso ini wilayah Kecamatan Kuta mungkin ya. Kayaknya sih begitu. Untuk Sirnoboyo sepertinya di Kecamatan Kebonagung. Sudah dekat dengan Kebonagung ya. Kabupaten Pacitan. Atau kalau salah mungkin sedulur semuanya bisa mengkoreksi dengan menuliskan komentar di bagian bawah. Sedulur, ketika kita melewatinya barulah jembatan ini akan nampak tidak biasa alias sangat megah, yang mana dikelilingi dengan pemandangan sawah yang sangat indah di kanan kiri. Sebagian mungkin menyebutnya agak gersang ya. Akan tetapi kenapa bisa seperti itu? Karena di kanan kiri dari jembatan terpanjang di Pacitan ini atau jembatan Gerindulu ini adalah lahan sawah produktif. Jadi tidak memungkinkan untuk dibikin hutan kota atau semacam hutan buatan baru. Apalagi di kanan kiri atau di agak sedikit jauh dari jembatan Gerindulu ini, hutan-hutannya masih ada. Karena memang Pacitan seperti yang kita tahu didominasi oleh perbukitan yang nampak eksotis. Sedulur, jembatan Gerindulu ini dibangun sejak bulan Oktober 2015 ya, dan selesai atau berakhir pada akhir 2017. Jadi lebih cepat 1 tahun yang direncanakan pada tahun 2018. Dan jembatan ini untuk anggarannya atau biaya yang dikeluarkan untuk membangun jembatan sepanjang 750 meter ini kurang lebih 211 miliar. Mantap kan? Yuk, yang belum berkunjung silahkan datang ini. Tadi sudah saya sebutkan bahwa panjang dari jembatan ini 750 meter. Sementara untuk lebarnya sedulur kurang lebih 10 meter. Dampak dari pembangunan jembatan ini diharapkan bisa menunjang pertumbuhan ekonomi ya, terutama untuk sektor swasta dan juga sebagai akses penunjang pembangunan pelabuhan barang dan niaga yang ada di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan atau Kecamatan Kota. Nah, tadi ada gapura atau semacam dua tiang tinggi yang mana di gapura itu tertulis
Pacitan Kota Adipura dan juga Pacitan Kota Pariwisata. Nah, ini kita lihat dari atas jembatan ini, wah terlihat indahnya luar biasa lor ya. Bahkan dari jembatan ini pula kita bisa melihat beberapa gunung atau bukit yang ada di Pacitan ya. Apalagi kalau di sisi timurnya ini kan ada Gunung Limo yang sangat terkenal itu. Dan kondisi jalannya sedulur ini sudah sangat mulus ya, karena ini JLS. Iya, seingat saya JLS ya. Jadi melewati jembatan ini akan terasa sangat nyaman, santai, gak ada gangguan. Berasa lewat tol gratis ya. Oke, eksotis kan lor. Ini kanan kirinya sawah, ini video udara. Mantap jiwa. Yuk lor, Anda pecinta traveling yang suka jalan-jalan, yang belum datang mari berkunjung ke Pacitan. Yang sudah berkunjung ke Pacitan jangan lupa sempatkan untuk melewati jembatan Green dulu. Jembatan terpanjang sepanjang 750 meter yang membelah Pacitan menghubungkan antara barat Sungai Green dulu yang di Muara ya sampai dengan seberang timur Sungai Green dulu. Wes pokoknya dijamin maknyos panoramanya. Rugi kalau kita nggak mampir di tempat ini. Yuk, salam. Nah lor, jembatan Green dulu atau jembatan terpanjang di Pacitan sudah kita lewati, itu sudah di belakang kita. Wah, jos memang jos jembatan yang dibangun sekitar 2-3 tahun ini memang luar biasa panjang. Selamat menikmati ya videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.